Sahih Imam Ahmad, hadis 23012. Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris, berkata, saya telah mendengar Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, dirimu diperlihatkan kepadaku, dua kali dalam mimpi, dan ada seorang lelaki yang membawamu, dalam balutan kain sutra, yang sangat bagus. Lalu dia berkata, ini adalah istrimu. Lalu aku mengatakan, bila ini dari Allah, Azza wa Jalla, maka Allah akan menetapkannya. Kitab, Musnad para sahabat dari berbagai kabilah. Bab, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.